Hai guys, kembali lagi di channel saya dan saya Eji Bom, dan hari ini saya mau membuat video tentang membersihkan sheet yang bekas menggunakan spray rub, dan sekarang saya mau membersihkannya menggunakan Klaytok 205G. Barang-barang kita siapin barang yang diperlukan. Pertama, kita memerlukan kuas yang berukuran no size, Klaytok 205G0, Klaytok 105, dan siapin sheet opener. Sebelum saya mencucinya, saya membuka sheetnya dahulu dan memisahkannya, yang terdiri dari 4 bagian, dari stem, spring, top housing, dan bottom housing. Saya mencucinya dahulu bekas dari spray rub. Dan sekian video kali ini tentang cara membersihkan sheet yang sudah di spray rub. Dan sampai jumpa video selanjutnya. Bye.